Guys, main petak umpet sama teman kalian seru nggak? Seru? Gimana kalau main petak umpet sama Slenderman? Apa masih seru? Jadi hari ini aku bakal nyobain main petak umpet sama Slenderman, guys. Nah, yaudah guys, kita langsung cus! Oke, jadi nama gamenya adalah Hunt and Seek. Ini adalah aku, guys. Aku jadi cowok. Oke, mari kita langsung aja mulai. Hai kawan-kawan, siapa nih yang jadi? Avery, waduh! Avery-nya jadi Slenderman, guys. Oke, aku jadi sabun. Nah, kita harus sembunyi di toilet dong ya. Sabun itu di toilet, guys. Oh, kita diajarin nih, guys, cara lompat. Siap. Let's go. Lompat. Nah, aku bakal sembunyi di situ, guys. Gimana teman-temanku? Besar kali, guys, Slenderman-nya. Dan dimakan dong, guys, teman-temanku. Ih, ketahuan. Ya iyalah guys, ketahuan mereka ini gak jago sembunyi loh ya, lihat tuh. Oke, jadi cuma aku yang selamat guys, yeay. Apakah ronde selanjutnya aku itu bisa jadi Slenderman ya guys, aku penasaran. Ronde kedua, let's go. Hai kawan-kawan, kali ini siapa? Aku dong. Oke, aku tanaman guys. Kita sembunyi di mana ya? Tanaman guys, tanaman. Aduh, di mana ya? Jangan-jangan di sini dong, ketahuan dong. Aku di pojokan aja ya. Permisi. Nah, aku di sini aja guys. Iya, tanaman di sebelahnya lampu. Cocok gak sih guys? Gimana? Aman gak ya? Jangan ketahuan please. Temanku ketahuan guys. Tapi aku gak ketahuan. Aku gak ketahuan guys. Temanku jadi tumbal, mantap. Iya, teman-temanku berkorbanlah untuk aku ya. Nah, gimana? Angelic ketemu. Aku. Aman. Apakah aku aman? Kayaknya aku aman nih, guys. Iya, aku aman dong. Woo! Ronde ketiga. Ayo dong gantian. Haduh, guys. Kapan aku itu jadi Slenderman-nya? Kali ini aku itu mouse komputer. Oke, kita coba cari meja ya, guys. Meja. Oh, ini meja, guys. Ya, kita lompat dulu. Hopla. Oke, aku bisa sembunyi di sini nggak ya guys? Aneh nggak ya? Aku sembunyi di rak. Oke, semoga nggak ketahuan ya. Oke, temanku ketahuan guys. Oh, ada komputer di situ. Ya, seharusnya aku sembunyi di komputer ya. Aduh. Dan aku menang guys. Aku nggak tahu kenapa. Kayaknya aku sembunyi di mana aja itu pasti aman guys. Yuk coba kita buktikan teoriku ya. Nah, temanku jadi hunter lagi guys. Yuk coba kita nggak usah sembunyi. Soalnya kayaknya di mana aja aku itu aman guys. Ya udah aku di sini ya. Aku nggak gerak. Aku tetap di situ. Ketahuan nggak guys? Temanku yang ketahuan. Gimana dengan aku? Tuh kan? Aku dilewatin gitu aja guys. Hah? Payah sekali ini yang nyari ya. Oh ketahuan nggak jadi guys. Berarti nggak bisa asal sembunyi. Nggak bisa guys. Kita harus sedikit cerdik ya. Ya. Tadi aku jadi tisu, kali ini aku jadi apa guys? Masih sama ya, jadi tisu. Aku di mana ya guys? Temanku ngalangin pula. Oh di sini guys. Nah aku di sini. Minggir kau, ini tempatku ya. Ya udahlah guys, mari kita lihat ya Slendermannya gimana. Itu tanaman, jangan ambil aku. Aku nggak ada di situ. Oke, dia buang-buang barang dong guys. Tanaman, itu ada botol di situ nggak diambil. Lo kok ketahuan sih guys? Tadi itu tempat persembunyian yang bagus ya. Tolong. Kenapa aku ketahuan dua kali guys? Kukira Slendermannya gak bakal tahu dong. Hiya. Aku di sini. Udah temanku jangan ikut-ikut dong. Haduh ngapain sih guys temanku tuh ikut-ikut ya. Itu yang membuat aku itu ketahuan ya guys. Please. Jangan ketahuan ya. Aku capek loh. Udah ketahuan tiga kali ya. Tiga atau dua kali. Itu. Temanku topi. Ambil itu. Makan itu. Aduh, oke, dia ambil itu. Kok ketahuan sih, guys? Oke, kali ini. Wow, kali ini kita jadi hunter, guys. Mantap. Kawan-kawan, kalian di mana? Apakah ini, guys? Apakah itu temanku? Gimana? Bukan, guys. Ih, temanku yang mana? Apa ini, guys? Topi. Oke, ketahuan satu ya. Kita makan. Aku curiga sama ini, guys. Oh, betul. Asik. Ayo guys, kita harus cari semua temanku. Nah ini, gak mungkin itu ya ada botol di situ. Wow, kita menang guys. Gampang bener ya kalau jadi Slenderman itu. Habis gini kita pindah tempat nih ya. Udah bosen aku itu sembunyi di sini terus. Oke, aku sabun. Sabun itu di sini tempatnya ya. Oh, di sekitar sini. Aku jatuh pula guys. Aku sabun, aku sembunyi di sini. Sudah,
Hai, kita ketemu lagi Bapak Slenderman. Iya, temanku ketemu, gampang banget. Aduh, jangan aku please, jangan aku guys, deket banget dia. Oke, aman. Lokasi baru di taman, let's go. Wow, dia jadi Slenderman ya guys. Oke, aku itu sosis. Aku adalah sosis, oke. Sosis ngumpet di mana guys? Sosis. Oh, aku tahu. Di ini, penggorengan guys. Nah, kita lompat dulu dan kita akan membakar diri di sini. Oke, itu tempat persembunyian yang perfect ya, sempurna. Gak mungkin dia itu tahu guys. Kayla ketemu. Nah, Savannah ketemu. Pasti aku itu menang guys. Aku gak bakal ketemu, itu sempurna guys. Itu sempurna ya. Tukan, aku bilang apa guys? Sempurna tadi itu ya. Kostum baru guys. Kali ini aku harus juara lagi dong ya. Udah pakai kostum baru nih ya. Oke, temanku jadi Slenderman seperti biasa. Aku bola basket guys. Aduh, bola basket tuh sembunyi di mana ya guys? Ya ampun, aku bingung banget. Oh, ini nih. Ada ring basket guys. Nah, di sini. Sudah. Itu terlihat aman. Oke, okay. Botol langsung ketemu dong guys. Langsung dimakan. Oke, okay, dia salah ngambil orang. Jangan ambil aku please. Jangan-jangan ini Slendermannya diam-diam tuh lapar guys. Dan kita menang lagi, mantap. Gampang ya guys. Oke, okay, siapa? Aku guys. Kali ini aku jadi Slenderman ya. Siap-siap kawan-kawan. Aku bakal makan kalian tuh satu-satu ya. Sosis guys, apakah sosis ini orang? Gimana? Yah, cuma sosis guys. Mana ini ya temanku? Oh ini, mungkin ini guys, gimana? Salah? Kok salah lagi sih? Apa ini guys? Apakah ini temanku? Kok aku salah mulu guys? Kok aku salah mulu? Apa yang ini guys? Makanan di lantai, oh betul, ketemu satu. Kita makan. Temanku di mana sih guys? Kok tumben? Pinter-pinter ini guys, pinter sembunyi. Oh ini ada gelas di sini guys. Yeah, kurang satu guys. Kurang satu temanku, mana nih ya guys? Oh ini di lantai ini mungkin guys. Apakah ini? Bukan. Oh ini yang gak jelas itu. Yeay. Kali ini aku jadi minuman soda guys. Sembunyi di mana ya? Sembunyi di mana minuman soda itu? Apakah aku bisa sembunyi di dalam rumahnya anjing guys? Gak bisa ya. Oke, aku sembunyi di sini ya guys. Bersama temanku. Sip. Semoga temanku bisa jadi tumbal yang baik ya. Hai. Itu tolong tangkap temanku. Oke, dia ketahuan. Nggak jago guys, kurang cerdas sembunyinya ya. Jangan ambil aku. Oke, dia ambil burger. Tuh kan guys, dia tuh lapar ya, dia tuh lapar. Dan kita menang guys. Oke, habis ini pindah tempat. Di dapur, wah asik nih guys. Let's go. Oh, dia jadi Slenderman, siap. Aku jadi kue guys. Jadi lapar ya guys, tapi nggak apa-apa. Kita nggak boleh salfok. Oh, aku tahu, aku sembunyi di sini guys, di piring ini ya. Nah, bagus kan guys, estetik pula ya. Hai Slenderman, kamu lapar? Mau kue? Iya, jangan buang-buang makanan, mau basir itu ya. Itu mahal itu makanannya ya. Gimana guys, kayaknya aman ya guys. Anak ketemu. Wow, menang guys. Sudah aku bilangin ya, Fanny Chandra itu pintar sembunyi. Iya, sembunyi dari kenyataan guys. Oke, teman kita jadi Slenderman lagi. Kali ini aku jadi apa? Aku jadi baju. Mana ada baju itu di dapur guys? Adakah? Apakah ada baju? Waduh, baju sembunyi di mana guys? Aduh, di mana nih guys? Kurang 20 detik nih. Oh, di sini guys. Aku nemu. Nah, aku bakal sembunyi di sini kayaknya ya. Oke, semoga nggak ketahuan ya guys. Aku baru tahu guys, ada baju di dapur ya. Mungkin jadi satu gitu guys. Oke, udah aku bilangin jangan buang-buang makanan, Slenderman. Dan kita menang lagi, cuma satu orang doang yang ketahuan guys. Oke, gimana? Aku jadi Slenderman, asik guys. Saatnya memburu teman-temanku ya. Mana ya guys? Oh ini, itu apa itu di atas kompor ya? Oh topi? Loh, kukira orang guys, aku salah ya. Ini yang di lantai ini, pasti itu orang. Kok salah? Kok gitu? Nah ini piala guys, ada piala. Nah, nggak jelas ya kenapa ada piala di meja. Mana lagi ya guys? Biasanya sih di lantai guys orang-orang ini. Kenapa mereka semakin jago sembunyi ya? Apa yang ini? Salah guys. Tunggu dulu. Teman-temanku, kalian di mana guys? Apa kaleng ini guys? Kaleng, oke ketahuan ya. Kurang satu nih. Guys,
Ayo dong, ngaku dong guys. Apa yang ini guys? Apa yang ini? Salah juga ya. Ya mohon maaf guys. Apa yang ini guys? Apa yang ini? Wah, ternyata Fanny Chandra itu tidak punya indera keenam ya kawan-kawan. Apakah yang ini? Oke, ketahuan semua. Oke, gimana guys? Seru nggak petak umpet sama Slenderman atau malah serem? Kalian bisa komen di bawah ya. Tapi kalau kalian suka dengan gameplayku kali ini guys, jangan lupa ya diklik tombol like, di share dan juga di subscribe. See you guys, thanks for watching. Bye bye.